Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari SDN Cengkareng Timur 10 Bagi. Pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Ibu Rizky Lubina Pisa yang tadi mengajar di kelas 1 mengambil tema kegemaranku. Kalau saya lihat sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibikin sudah dilaksanakan secara runtun, baik mulai dari pendahuluan kegiatan inti sampai dengan penutup. Namun demikian, pada kesempatan ini saya mau menguraikan sedikit, terutama pada waktu kegiatan inti. Guru selalu menanyakan tanya jawab yang mengarah kepada tema yang akan diajarkan dan membimbing anak-anak untuk aktif turut serta dalam proses pembelajaran. Itu yang terjadi tadi pagi. Yang berikutnya dalam membimbing siswa secara kelompok, sebelum memberikan tugas, guru menjelaskan secara gamblang sekali sehingga anak-anak tahu tugas apa yang akan dilaksanakan pada kesempatan itu. Namun demikian, apabila ada kelompok yang masih kurang jelas, guru juga membimbing secara kelompok. Yang saya lihat tadi begitu. Selain itu, selanjutnya waktu mengambil kesimpulan pelajaran, anak-anak diarahkan, diajak, dikirim oleh guru untuk membuat kesimpulan dari pelajaran yang telah dilaksanakan selama kegiatan PPM tadi. Kemudian juga akhirnya memberi tugas secara individu untuk menjajaki apakah pelajaran yang tadi disampaikan dapat serap atau tidak. Berapa penyerapannya nanti akan terlihat dari hasil proses belajar secara individu. Yang terakhir, sebagai refleksi merupakan penguatan, saya sarankan juga ditulis supaya siswa secara individu melihat benda-benda yang ada di rumah, dicatat mana yang berbentuk tabung, yang berbentuk balok apa aja, yang berbentuk bola apa saja, yang berbentuk kubus ada apa saja di rumah. Selain itu juga anak disuruh menanyakan kepada orang tuanya, ibunya, bapaknya, tantenya, neneknya, kakeknya, atau kakak, atau adik, pernah enggak membuat gambar, hobinya apa gambarnya. Selain untuk mencari keterangan hobi menggambar dari saudara-saudaranya, keluarganya di rumah, juga bisa mempererat hubungan kekeluargaan di rumahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.